Jika Polandia buat Rusia meradang, kami siap perang dengan siapapun, bahkan NATO. Polandia masih bersikukuh akan menyerahkan semua jet tempur MiG-nya ke Ukraina sebagai bantuan untuk tetangganya itu melawan Rusia. Namun rencana itu menuai ancaman dari Rusia, meski sikap Polandia mendapat dukungan dana NATO. Ia juga meminta AS untuk mengirim pesawat tempur F-16 untuk menggantikan setiap MiG era Soviet yang dipasok ke Kiev. Namun Pentagon malam ini menolak tawaran tersebut. Pentagon tampaknya khawatir langkah itu akan memantik perang besar di Eropa. Juru bicara Johnson Kirby mengatakan, pengerasan jet tempur akan terbang ke wilayah udara yang diperbutkan dengan Rusia itu jika jet itu dikerahkan. Kami akan terus berkoordinasi dengan Polandia, dengan sekutu NATO kami yang lain tentang masalah ini. Dan tentang logistik yang sulit, tetapi kami tidak percaya proposal Polandia dapat dipertahankan, kata seperti dilansir dan desain. Namun yang mengkonfirmasi sebelumnya bahwa mereka akan mengirim 2 baterai rudal permukaan ke udara Patriot ke Polandia. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kedua negara sedang mengerjakan kesepakatan pada akhir pekan. Ini merupakan lampu hijau, namun kami sedang berbicara dengan teman-teman Polandia kami sekarang tentang apa yang mungkin dapat kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka jika mereka memilih untuk menyediakan jet tempur ini ke Ukraina. Apa yang bisa kami lakukan? Bagaimana kami bisa membantu memastikan mereka mendapatkan sekutu sesuatu mengisi kembali pesawat yang mereka serahkan ke Ukraina? Namun dia mencatat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengandalkan dan mengandalkan agresi terhadap Ukraina ini. Saya hanya akan mengatakan lagi, kami sangat awal dalam diskusi di sini tentang kemungkinan. Itu bahkan bukan satu kesepakatan pada saat ini, telah tegasnya. Rusia telah memperkatakan bahwa berperang dengan negara manapun yang menyediakan pesawat-pesawat telah AS memberikan sekutu NATO lampu hijau untuk memasuk pesawat ke pasukan Presiden Zelensky. Kami tahu pasti bahwa pesawat tempur telah terbang ke Ukraina, Rumania, dan negara-negara tetangga lainnya, kata juru bicara Rusia Igor Kasekov. Pengguna jaringan lapangan udara negara itu untuk mendasar penerbangan militer Ukraina dengan pengguna kekuatan militernya terhadap tentara Rusia dan dianggap sebagai terlibatan negara-negara ini di dalam konflik bersenjata. Ukraina mulai setuju dengan Rusia, sebut tak lagi paksakan gabung ke NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan lagi mendesak untuk bisa mendapatkan keanggotaan NATO bagi negaranya. Sebagaimana diketahui, ini telah menjadi salah satu masalah sensitif yang melatar belakangi langkah Rusia untuk melakukan invasi ke negara itu. Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal diwilayah Rusia yang memisahkan diri yang diakui Presiden Vladimir Putin sebagai independen sebagai invasi pada 24 Februari lalu. Ia menyatakan bersedia untuk berkomponen pada status kedua wilayah itu. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Senin malam di ABC News, Zelensky mengakui bahwa tampaknya NATO sendiri belum siap untuk menerima Ukraina sebagai anggotanya. Mereka disebutnya masih belum siap jika harus berkontrusi dengan Rusia. Saya telah tenang mengenai pernyataan ini sejak lama setelah kami memahami bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina, kata Zelensky, alias takut akan hal untuk kontroversi dan konfrontasi dengan Rusia. Melansir AFP, beberapa tahun terakhir aliansi telah berkembang lebih jauh ketika bekas blok Soviet. Tak pelak hal ini membuat merah Kremlin. Rusia melihat perbesaran NATO sebagai ancaman. Adapun dua wilayah yang diakui Putin adalah Donetsk dan Lugansk, yang sejak tahun 2014 telah berperang dengan Kiev.
Putin ingin Ukraina juga mengakui dua wilayah tersebut sebagai negara yang berdaulat dan mandiri. Mereka belum diakui oleh siapapun kecuali Rusia, republik semua ini. Yang penting bagi saya adalah bagaimana orang-orang di wilayah itu akan hidup, yang ini menjadi bagian dari Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina menuai banyak penolakan dari dunia internasional, termasuk dari Inggris. Inggris sejauh ini terus mendesak Rusia untuk mengakhiri invasi di Ukraina. Akan tetapi dampak perang di Ukraina semakin meluas. Pasalnya Rusia dikabarkan bisa juga memulai perang dengan Inggris. Prediksi ini berawal dan 4 orang tentara Inggris, termasuk seorang remaja yang dibayar untuk melindungi ratu, diduga telah pergi untuk melawan pasukan invasi Rusia Ukraina. Seorang anggota pengawal Ratu Barbarossa 19 tahun yang identitasnya belum diungkapkan karena alasan keamanan dilaporkan mengundurkan diri dari tugas seremolonya sebagai pengawal aliran dingin dan mendaftar ke Legion Internasional Ukraina dari pejuang sukarelawan asing. Tentara itu dilaporkan menulis surat kepada orang tuanya sebelumnya memesan tiket sekali jalan ke Polandia selama akhir pekan dengan maksud untuk menyeberangi perbatasan ke Ukraina. Unggahan foto seperti botnya di Snapchat semakin memperkuat dugaan itu. Hal ini lantas memicu kepanikan di Kementerian Pertahanan Inggris dan kepala keamanan berlomba untuk mencegat remaja itu. Pasalnya Rusia itu menanggapi bahwa Inggris telah memasuki perang jika tentara tentang aktif ditemukan bertempur di Ukraina. Pensiunan kepala di Angkatan Darat Jenderal Lieutenant Danat memperingatkan bahwa itu bisa menjadi bencana jika personel Angkatan Darat Inggris yang aktif ditangkap oleh pasukan Rusia.